Okay, assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okay, untuk hari ini kita nak buat sebi sikit lah dekat carburetor ni. Sebab dalam video yang lepas saya dah mention yang carburetor ni dah overflow ataupun istilah dia carburetor banjir lah. So kalau bawa tu tak sedap, minyak pun larung. Alih-alih banyak je minyak meleleh kan bila time kita parking. Okay, seperti kat depan ni, ini carburetor NSR NSR atau dipanggil carburetor SP size 28mm. Tapi ni bukan original lah, ini adalah kopi ori. Saya ulangi, kopi ori. Harga dia pun tak sampai pun RM40, dalam RM37 je. So tak boleh lah nak expect dia punya prestasi dia macam Umar Racing ke atau carburetor-carburetor yang power apa kan. So terimalah hakikatnya kopi ori. Ha, itu je lah dia limit dia. Okey lah. Ni kalau kat background ni ada suara orang mengaji ke apa ni, sebab hari ni hari Jumaat kat Surau ada program. Tak apalah, itu untuk semua orang perempuan. Okey lah. Firstly kita kena buka lah carburetor ni Okey. Korang layan lah video ni sampai habis. Okey, inilah carburetor dia. Untuk bahagian luar dia ni kotor. So kita akan cuci-cuci dulu. Ini trompet ni host dekat Rezek punya. Pasal dia benda ni murah je, tak sampai RM1. Boleh lah jadikan corong dia, jadikan trompet dia. Lupalah ambil berus. Kejap ambil berus dulu. Eh, tak apa, berus cat tak ada. Yang ada berus gigi ya. Berus gigi, berus gigi lah. Nak cuci ni boleh pakai petrol ataupun apa-apa apa spray. Cuma saya gunakan yang ni ya. Apa ni, WD-40 degreaser ni. Saya suka guna satu lagi spray ni, yang macam dalam gambar ni saya tunjukkan ni. Ini bagus ni, dia boleh bersihkan carburetor ataupun apa tu yang kalau injection tu. Okay, kalau rasa dah berpuas hati bahagian luar ni, yang mana keladak-keladak tu semua dah hilang. Okay, sekarang kita akan buka bahagian mangkuk bawah ni. Sebab overflow ni ada kait-kait dengan pelampung dia, paras pelampung tu. So nanti kita akan adjust dia punya apa, jarum-jarum tu, jarum yang kat pelampung tu. Okay, dia nak buka yang skru belah mangkuk ni, korang kena tekan sikit tekan sikit screwdriver ni baru buka. Jangan terus buka gitu, nanti dia punya bunga ni cepat apa, cepat rosak. Korang kena tekan tu, tekan barulah boleh ni. Bila dah skru dah tanggal, so kita akan buka mangkuk dia. Ini dah rupa dia. Benda yang kita nak adjust ni kat pelampung dia ni lah. Ni apa dia panggil ni? Jarum ni, saya panggil jarum pelampung. Kalau tak jatuh pula. Okey, buka dulu. Ni jarum ni lah, jarum ni duduk kat sini. So nanti kita akan adjust kat sini bahagian ni. Ni bahagian ni. Okey, untuk ni saya punya pelampung ni. Ni kita kepak ke dalam sikit lah. Ya, kejap. Agak-agak lebih kurang lah. Maksudnya kita tinggikan ke dalam ni. Kita tinggikan ke dalam ni. Jadi kalau kedudukan pelampung tu macam ni, maksudnya minyak kurang. Kalau dia nak sekata lah garisan ni, garisan kat pelampung ni dengan dinding ni sama. Tu yang sebaiknya. Okay, sebelum tu nak tengok dia punya
apa ni, pilot jet dia ni berapa saiz dia ni, kereta kopi ni. Ni pun buka hati-hati ya. Part-part ni pun nak kena check, takut ada pasir-pasir masuk tu jahat tu. Berapa saiz dia ni? Allah hai, kecilnya tulisan R38. Itulah masa beli tak buka, main pedal dia pasang. Oh, rupa dia R38. Sama dia. Okey, sekarang kita buka main jet dia. Blood. Cik, ya? Berapa ni? Ya Allah. Hai. Tak nampak apa lah. Allah Allah. Apa ni ya Allah. Ada gambar rama-rama ni. What? 14. Taklah geng. Tak nampak langsung ah. Cinta betul lah tengok budaklah ni. Tak apalah, pasang balik jelah. Tiup-tiup sikit. Okey, dia ada tulis kan kat sini. Ha. Tapi halusnya ya Allah hai. 1 2 1 2 berapa ni ah? 1 2 5. Ya ke ni? Masuk. Okey, kita pasang balik eh. Masukkan ni. Tak ini. Okey, ni nak ketatkan dia, jangan ketatkan dulu sebelah. Ha, dia kena sama rata. Ketat sikit sini, ketat sini sikit. Ha, dia macam tu. Okey, nak ketatkan balik sama, tekan sikit, tekan dulu, ha, baru pusing. Ha. Sini pun sama. Tekan, pusing. Okey. Barulah dia ketat. Jadi dia punya bunga tu tak rosak. Sebenarnya kalau nak buka carburetor ni tak perlu lah korang buka cover-cover set macam ni kan. Saya buka ni sebab saya nak cuci bahagian-bahagian dalam ni lah. Ha, dah lama tak cuci kan. So sekali pun kita kena bersihkan geng. Tapi kan bila belik-belik, rasanya ni bukan 28 tu geng. Dia tulis ni 26. Nah ni. Ha, ini ke saiz dia ni? Betul. Dia tulis ni 26. Kalau korang ada yang pakai carburetor yang sama lebih kurang macam saya ni, kalau ada pengalaman boleh share kat ruang komen. Angin tu dah tak ada, dah almarhum, mana lah pergi dia. So kita buat sendiri lah. Bismillah. Sekarang motor dah hidup. So nak tahu result dia macam mana, kena on board lah. Okay. Lepas tu kita akan tengok lah feedback dia macam mana. Okay. 2000 years later. Okay geng, dah jumpa apa penyakit motor ni. Ya, bukan carburetor sepertinya. Tu memancut keluar. Ya Allah, api patut lah minyak petrol luar. Parah macam ni. Okey lah, untuk video tukar ni saya akan buat dalam next video ke apa. Untuk video ni sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Okey lah, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.